Ibu, kalau boleh tahu nih Bu Nur ya, pasti boleh ya Bu ya. Ini Ibu untuk minggu atau bulan ini temanya apa ini Ibu? Kami sesuaikan dengan kondisi sekitar kami ya. Kalau dulu kami kan nasional kan, sekarang boleh pilih tema yang berdekatan dengan sekolah, yang tidak terisolir, yang mudah didapat dan mudah dilihat oleh anak. Kemudian ini kami ambil tema dengan tema rekreasi. Rekreasi, wah rekreasinya udah kemana aja nih Bu? Ini pertama sekali ke TV dulu. Oke, okay, ke nanti studio aja TV Allah, hari ini. Bulan rekreasinya depan naik Transkutaraja, keliling Banda Aceh. Naik Transkutaraja, keliling kota Banda Aceh, wah seru banget Ibu ya. Oke, okay, nanti gimana sih keseruan dengan tema rekreasi ini yang bisa dilakukan sama teman-teman di TK Hajah Cunyan Awan ini, kita akan cerita lagi. Tapi kita akan dengarkan dulu, ada teman kita ini yang akan membacakan surat Al-Isyra dan surat Al-Fil ya. Ada Surura dan juga ada Muhammad Ataful Aska, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrah laka sadara wa wadana anka wizra allazi anqadha rah wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza farakta fansab wa ila rabbika farhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Isyra. Wah kecil-kecil hafalannya juga udah jago banget ini Ibu Nur ya. Iya. Nah teman-teman yang lain gimana, Ibu juga bisa ya hafalan surat tadi? Alhamdulillah ada yang sudah bisa satu juz, ada yang 10 surat, ada yang 5.
menurut perkembangan masing-masing anak. Wah, kalau ada yang satu jus ini memang murni di sekolahnya atau juga ada bimbingan orang tua di rumah? Ada di sekolah dan dibantu juga oleh orang tua di rumah dan ada les di luar juga. Ada lesnya juga, ada TPA. Ada TPA-nya juga, memang harus dipersiapkan dengan maksimal Ibu ya. Iya, harus walaupun khusus. Mahratnya belum begitu bisa, tapi untuk bacaannya hurufnya sudah tahu. Baik, luar biasa ya. Nah, teman-teman di rumah kita bisa lihat teman-teman di sini ya, ada yang sedang bermain apa ya Ibu namanya, pasang-pasang apa ini Ibu? Yang di sebelah sana yang anak-anak kami baju ungu dengan hitam itu lagi meronce dengan bombi ya. Meronce dengan bombi. Kalau ini bongkar pasang nih, dengan bongkar pipet. Pasang ada bentuk ya, dengan pipa minum ya. Oke. Nah, sebenarnya Ibu ini dari kegiatan seperti ini, sentra seperti ini ya, tujuannya untuk apa nih Bu Nur? Untuk pertama sekali untuk mengembangkan fisik motorik halus anak. Kemudian kognitifnya juga. Kemudian dia meraba, merasa dan berpola juga, sains ya. Matematika, dia melihat warna-warna apa yang akan dirangkai seperti itu. Kemudian hasilnya seperti apa. Nah, jadi warna-warni itu juga sangat penting bagi anak ya, untuk perkembangan kognitifnya, motorik dan semuanya. Itu memang kalau kita main ke taman kanak-kanak kayak itu ini semua Ibu ya, mulai dari dindingnya warna-warni, bangkunya warna-warni, mejanya, pokoknya semua serba warna-warni. Semua berseni. Semua berseni. Ada tujuannya sendiri Ibu ya, supaya anak ada peka dengan warna. Kemudian jangan buta warna ya. Oke.